Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat semuanya. Bertemu lagi dengan channel kebanggaan kita semuanya, HST2586 Heri Sutanto. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa terus berkembang dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika kalian belum subscribe, silakan segera subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Ingat ya guys, untuk cara subscribe-nya harus yang benar ya. Jangan langsung kalian subscribe, kalian harus tonton minimal video 3-4 menit baru kalian subscribe. Dan untuk subscribe-nya kalian harus selalu aktifkan loncengnya. Oh iya guys, pernahkah kalian menemukan hal seperti ini? Views video kalian tidak bertambah, tetapi wow, yang komen banyak banget. Kenapa hal ini bisa terjadi ya guys ya? Berikut akan coba saya jelaskan guys. Mungkin banyak YouTuber pemula penasaran dengan view mereka yang tidak bertambah, walaupun mereka sudah refresh berkali-kali. Sedangkan di dalam kolom komentar begitu banyak orang yang mengomentari video kita. Namun jumlah view tidak bertambah. Hal ini terjadi akibat para subscriber Anda atau para pengunjung video di channel Anda tidak menonton video secara langsung. Mereka hanya datang menempelkan komentar di kolom komentar tanpa memutar video Anda. Nah, hal ini apakah akan berdampak buruk pada channel YouTube Anda? Dan jawabannya adalah iya, pasti akan berdampak di channel YouTube Anda. Oh no! Karena jika mereka tidak memutar video Anda, maka jumlah view video Anda tidak akan bertambah, apalagi penambahan jam tayang Anda. Perlu diketahui ya guys, bahwa YouTube itu memiliki aturan main dalam hal pemutaran sebuah video. Jumlah views baru akan dihitung oleh pihak YouTube setelah minimal 1 menit ditonton atau setengah dari durasi total videonya guys. Jika video hanya diputar dalam 5 detik maka tidak masuk dalam hitungan. Hal ini terjadi karena mereka hanya ingin mencari sebuah keuntungan. Ya hanya sebatas komentar saja dan tidak melihat videonya guys. Dengan tidak melihat video dan hanya berkomentar, kadang kita lihat sebuah komentarnya guys yang tidak sesuai dengan isi video. Contoh misalkan video isinya A, tetapi komennya adalah B. Kan lucu ya guys ya. Namun Anda tidak perlu khawatir dengan channel Anda, karena channel Anda akan tetap aman. Namun bagi mereka yang sering spam pada kolom komentar, itulah yang akan terkena sanksinya guys. Sanksinya bisa-bisa berujung banned atau suspend secara otomatis jika mereka terus melakukan spam guys. Oh, no. Jadi kalian harus tetap hati-hati ya guys ya, jangan sampai kalian hanya tinggalkan komentar aja tetapi tidak melihat sebuah video yang kalian kunjungi. Oke guys, mungkin ini aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semuanya bisa tahu guys. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.